Selamat malam, informasi Net 24 hari ini kita awali dari informasi seputar perang melawan narkoba. Tim gabungan BNN dan Bea Cukai gagalkan penyelundupan sabu dan ekstasi di Bangka Belitung. Tiga tersangka yang diamankan akui membawa barang haram tersebut dari Tanjung Pinang ke Kepulauan Riau. Melalui kapal inilah 6 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi yang akan masuk ke Bangka Belitung diamankan tim gabungan BNN Provinsi Bangka Belitung, Bea Cukai dan Direktorat Narkoba Polda Bangka Belitung. Barang haram ini diketahui dikirim via jalur laut oleh 3 kurir dari Tanjung Pinang ke Kepulauan Riau melalui Batam, Palembang, kemudian berakhir di Pelabuhan Tanjung Kalian, kawasan Muntok, Kepulauan Bangka Belitung. Para kurir ini diduga memanfaatkan pelabuhan kecil yang minim pengawasan untuk pengiriman narkoba asal Malaysia ini. Penyelundupan ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar di Bangka Belitung. Dan penyelundupan pun terungkap setelah BNNP dan kepolisian mengembangkan jaringan bandar dan kurir yang telah tertangkap. Di antaranya dari bandar sabu asal Aceh yang membawa 1 kg sabu pada 10 Mei. Kemudian meringkus pengguna sabu di Kabupaten Bangka pada 1 Mei silam yang membawa 1,53 gram sabu. Total hingga Mei ini, BNNP Bangka Belitung telah mengungkap 3 kasus narkoba dengan total sitaan barang bukti 7 kg sabu dan 5.000 ekstasi. Ramadan menjelang lebaran ini tentunya pelaku kejahatan ini semakin meningkat. Karena urusan ekonomi pasti kaitannya. Dan Bangka Belitung itu jadi pasar yang empuk. Buktinya bulan tanggal 1 sampai tanggal 13 ditangkap dengan 7 kilo 5.000 lebih kurang 5.000 ekor. Berarti itu menjadi pasar yang